lagi di Simsalabim, kembali lagi di Speed Filter Sim4. Kali ini aku bikin rumah yang terinspirasi dari salah satu requestan masyarakat Simsalabim, yaitu adalah rumah subsidi. Jadi kemarin tuh aku tertarik banget sama konsep rumah subsidi karena aku mikirnya bikinnya lumayan gampang karena aku bisa copy paste bentuknya karena kan mereka basically sama. Dan akhirnya terjadi juga deh ini bangunan ya. Aku bikin 3 deret. Terus abis itu dari ukurannya sendiri sebenarnya masing-masing tuh gak begitu besar. Ada satu kamar tidur di dalamnya, ada satu kamar ekstra. Di sini aku jadiin kamar kantor. Tapi kalau misalnya kalian lebih pilih ini jadi kamar anak juga bisa, dari ukurannya sih oke. Terus ada satu kamar mandi, ada ruang terbuka untuk dapur, ruang makan, dan juga ruang tamu, gengs. Jadi ini mungil-mungil ala studio apartemen gitu kali ya, cuma bentuknya rumah. Dan ini aku taruh di Newcrest biar apa ya? Biar bisa nanti dibeli oleh keluarga Manurung, biar jadi kontrakan terbarunya mereka ya kan. Dan untuk style sendiri aku pilih yang modern, minimalis, yang kekinian lah ya pokoknya. Jadi walaupun rumah subsidi tapi masih terlihat Ciamik gitu. Aku suka banget ini si ijo macanya, cat temboknya, karena aku udah jarang banget kayaknya bikin rumah yang depannya tuh warna ijo, terutama ijo maca kayak gini. Semoga kalian suka sama hasil akhirnya. Aku sendiri puas banget karena udah lama aku gak bikin rumah yang style seperti ini. Terus dia lumayan kecil juga tapi tetap cozy. Terus habis itu aku jadi bisa punya tempat baru untuk tempat tinggal submitan hashtag warga Manurung dari kalian gitu, gengs. Karena kan makin banyak nih yang submit dan aku pengen Manurung Universe nih makin banyak orangnya. Jadi ada kontrakan ini ngebantu banget biar bisa housing beberapa keluarga di sini. Tapi aku mikir di sini antara kayak single, student, atau ya yang baru punya anak satu kali atau dua. Sebenarnya bisa sih, tapi nggak yang besar-besar banget karena emang terbatas tempatnya, takutnya kayak terlalu crowded. Dan sekarang kita masuk ke bagian dapurnya, bisa kalian lihat sendiri. Aku banyak pakai barang-barang dari Tiny Living, terus Dream Home Decorator, karena kan dia memang style-nya mirip-mirip ya, modern, minimalis gitu. Dan aku pengen semuanya clean dan gak terlalu banyak pernak-pernik juga. Anyway, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, gengs. Aku sekarang lagi kejar-kejaran sama stok konten karena aku kan sekarang lagi ada orang tua, jadi aku pengen sebanyak mungkin menghabisin waktu sama mereka. Tapi aku gak pengen juga meninggalkan tanggung jawabku di Simsalabim. Jadi aku berusaha sebaik mungkin supaya tetap ada konten 3 kali seminggu gitu. Jadi aku mohon doanya, semoga aku sehat terus, semoga keluarga juga sehat terus, jadi bisa melakukan semua yang direncanakan gitu, gengs. Ini aku voiceover masih pagi banget karena aku cari waktu yang kosong biar nanti siangnya bisa ngerjain hal yang lain. Jadi semoga keepetan omonganku tidak mengganggu kalian ya. Dan suaranya mungkin juga masih terdengar kah, kayak baru bangun tidur. Ini memang baru bangun tidur, jadi inilah suara apa adanya ya, tidak bisa aku ubah-ubah lagi. Dan untuk rumah ini aku gak punya tempat makan atau meja makan yang proper. Aku pilihnya island yang ada tempat duduk bar stoolnya, jadi kalian bisa makan di situ dan kalian juga bisa taruh kursi di luar. Jadi kalau misalnya mau makan bisa di luar karena kan ini bukan Jakarta ya. Jadi masih bisa hangout-hangout di taman, makan-makan siang di taman gitu. Jadi masih realistis lah ya. Karena ini aku juga gak pengen bikin yang terlalu gede. Dan aku rasa ruang makan tuh bisalah diminimalisir dengan hanya pakai island aja dan bar stool. Karena kan jarang juga kita makan ramean di Sim4 di atas meja. Jadi aku pikir ya gak apa-apa lah ya, yang penting ada tempat untuk makan. Dan aku juga tipe orang yang biasanya makan di sofa atau makan di lantai sambil nonton TV. Jadi gak masalah sih kalau gak ada meja makan sebenarnya. Dan juga aku mau ngasih tahu bahwa ada giveaway nursery, bukan, storybook nursery kit. Jadi kalau misalnya kalian belum join, silahkan join. Nanti
Pemenangnya akan aku umumin di Discord. Untuk cari tahu gimana ikutannya, bisa langsung nonton video yang Dark Academia Cottage. Itu di situ aku kasih tahu gimana caranya ikutan giveaway tersebut. Dan good luck. Semoga bisa bermanfaat buat salah satu dari kalian. Anyway, sekarang kita masuk ke bagian kamar tidurnya. Tadi kalian lihat pembuatan kamar mandinya cukup simple aja, tetap ada aksen warna hijaunya dan ada warna beige atau kuning. Di kamar tidurnya juga tetap ada nuansa biru. Terus di sini aku kasih storage yang banyak, pakai sebenarnya ini buat di dapur sih, tapi aku pikir kayaknya kalau punya storage di atas kasur okay juga buat naruh baju atau perintilan, karena memang kamar ini lumayan sempit, jadi aku pengen storage-nya sebanyak mungkin, gengs. Tenang aja, ini bangunan sudah di playtest, insyaallah semuanya bisa dipakai, tidak ada yang terhalang. Tapi kalau terhalang dikit ya tinggal dipindahin sendiri aja. Di akhir video nanti kalian akan lihat juga mini video klip, biar kalian bisa lihat gimana sih vibe rumah ini kalau ditaruh di game kalian. Nah, kalau kalian mau taruh bangunan ini di game kalian, langsung aja download lewat galeri desain sempat aku, namanya Megalianti. Aku gak tahu tadi kenapa tiba-tiba otakku berhenti bekerja sejenak. Cuman ini kalian bisa download di galeri desain sempat aku. Tulisannya ada tertera juga di description box, jadi kalian bisa ceki-ceki, geng. Dan di description box banyak banget link-link yang bisa kalian kunjungi. Ada Patreon, kalau misalnya mau support Simsalabim juga ada link untuk jadi member. Ada link Saweria juga, terus abis itu ada link Discord. Pokoknya pasti banyak banget hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian ambil dari description box. Jadi silakan, jangan lupa diceki-ceki setiap nonton video Simsalabim. Nah, ini aku bilang tadi ada extra room, sekarang aku jadiin ruangan belajar. Tapi kalian bisa banget jadiin ruangan ini ruangan apapun yang kalian butuhkan untuk sim kalian. Bisa jadi kamar anak, bisa jadi art studio mungkin, pakai art studio kit yang terbaru tuh. Atau juga kalian bisa jadiin ini apa ya, ruang makan juga bisa kalau misalnya sim kalian memang child free, gak kepengen punya anak dan gak pengen punya kantor juga. Bisa juga kalian pakai seperti itu. Nah, ini kalian lihat aku copy paste ruangan-ruangannya. Jadi basically dari 3 rumah ini semuanya sama. Kalian tinggal modifikasi aja kalau kalian memang membutuhkan tipe rumah yang beda-beda antara satu dan yang lainnya. Cuman ini feel free aja buat memodifikasi rumah ini gitu, gengs. Untuk landscapingnya sendiri aku bikin yang cukup simple aja. Di sini aku pakai beberapa, apa ini namanya, sansevieria atau masuknya kaktus ya. Jadi tanaman-tanaman yang gampang banget buat diurus, karena kan ini rumah subsidi ya, jadi mungkin tidak perlu pohon-pohon yang high maintenance dan juga banyak gitu ya, karena bingung juga lahannya terbatas. Untuk di bagian depannya ini aku bikin semacam kayak taman kecil gitu, ada rumputnya. Kalau kalian lihat aku pakai platform. Jadi di sini sebenarnya bisa kalian bikin untuk tempat grill atau tempat nongki-nongki atau jemur baju. Jadi bisa kalian manfaatkan seenaknya kalian gitu. Nanti di bagian belakang ada backyard juga. Di situ aku taruh beberapa pot. Jadi sim kalian bisa latihan gardening skill. Terus ada juga tempat sampah besar. Jadi ini rumah banyak tempat sampahnya karena harus rumah yang cinta lingkungan ya. Biar nggak bingung kalau mau buang sampah, sim kalian bisa akses lewat belakang atau juga lewat depan gitu, gengs. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bagian mini video klipnya. Jadi makasih banyak, gengs, nonton sampai sini. Kalau misalkan ada saran bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tuh ikutan giveaway-nya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, gengs. Bye-bye.